Projek pembinaan jalan pesisir pantai dari Tanjung Aru ke Membedai sejauh 5.1 km bakal mengubah landskap pembangunan di wilayah Persekutuan Labuan. Projek bernilai 125 juta ringgit itu bermula pada Disember 2017 dan dijangka siap sepenuhnya pada akhir tahun depan. Harje Wandi Jack ada laporannya. Projek jalan pesisir pantai ini diselia Jabatan Kerja Raya JKR dan merupakan projek jalan alternatif untuk pengguna jalan raya dari kawasan utara Pulau Labuan menuju ke pusat bandar. Apabila siap kelak, ia mampu mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas pada waktu puncak. Menurut pengarah JKR Labuan, Alfred Sim Sekpuan, projek kini mencatat kemajuan 41% dan agak memberangsangkan kerana 1% awal berbanding jadual asal. Ia membabitkan pembinaan jalan satu lorong dua hala meliputi jalan baharu sepanjang 4 km dan menaik taraf jalan sedia ada sepanjang 1.1 km. Jalan ini bakal menghubungkan beberapa kawasan kampung seperti Kampung Tanjung Aru, Kampung Nagalang dan Kampung Kerupang. Memang proses itu sudah bermula. Sekarang Seksyen 4 dan Seksyen 8 pun sudah diluluskan oleh Esko. Tindakan yang susulan dari pihak JKPTG untuk menyediakan proses seterusnya untuk sehingga borang K dikeluarkan. Sementara itu, Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rosman Isri berharap projek ini akan siap mengikut jadual bagi memudahkan dan keselesaan rakyat. Dia juga akan dapat membuka kawasan baru untuk pembangunan-pembangunan yang akan dapat membantu ekonomi Labuan. Terutamanya jalan ini adalah jalan pesisir pantai yang mana pembangunan-pembangunan berkaitan pelancongan sepatutnya akan berlaku seperti di dalam perancangan Labuan Development Blueprint 2030. Berbaki setahun setengah, projek Jalan Raya Pesisir Pantai Rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 ini bukan sahaja dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas namun secara tidak langsung dapat membangunkan kawasan setempat serta ekonomi penduduk Labuan. Laporan Harje Wanijek, RTM.